Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Vario remote, Vario LED, starternya kasar. Coba kita tes dulu suaranya. Terdengar ya? Kira-kira. Kira-kira apanya? Mari kita langsung buka saja. Oke ya, coba kita langsung buka ini ya. Biasanya masalahnya ada di daerah pinion gearnya ini. Oke ya, terlihat ya. Jadi masalahnya memang pinion gear seperti dugaan saya. Ini karena pernya, per pembaliknya ini tidak mau balik, sudah rusak ya, tergencet bekasnya. Harus kita benerin. Atau kalau ada gantinya, bisa diganti satu set ini pinionnya. Tapi ini mau saya coba dulu, saya benerin. Mudah-mudahan bisa. Ya, langsung kita buka saja. Sebenarnya saya sudah pernah upload yang seperti ini. Tapi kebetulan gejala yang ditimbulkan agak sedikit berbeda. Ini sudah seperti ini ya, tinggal kita congkel saja. Ini pernya ya. Jadi untuk rumah pernya yang bagian dalam ini terjepit sama pernya itu tadi. Ini ada yang patah. Kita buang saja. Sepertinya ini pun masih mampu ya. Mampu untuk membalikan. Jadi saya coba begini saja dulu. Kalau misalkan pernya sudah parah sekali, kita bisa menggantinya dengan per dari escape vakum. Punya apa ini, nak? Lupa saya. Punya Satria ya kalau nggak salah. Suzuki Satria FU. Besarnya hampir sama, relatif sama. Tapi saya coba pakai ini saja dulu. Mumpung lagi dibuka, ini kita kasih oli dulu ya. Kita kasih oli saja sedikit di daerah sininya. Oke ya, sudah enak. Kita langsung pasang. Urutannya seperti ini. Ini rumah per yang besar, baru pernya.
kira-kira yang halus seperti ini, yang rapat ya di atas. Baru kita pasang lagi yang kecil ini. Kita pasang tutup pengunci. Baru kita pasang penguncinya ini, kancingnya yang kecil. Agak keras ya. Kita coba pukul sedikit. Oke. Setelah itu kita tekan begini. Kalau kurang rapat bisa dicoba dipukul. Kalau sudah rapat tidak usah lagi. Oke. Seperti ini ya. Jadi ini sudah enak. Coba tutup aja. Kita coba dulu di penutupnya. Ini tadi kan habis dipukul ya. Siapa tahu agak seret. Ternyata tidak ya. Oke, kita langsung pasang saja ini di motornya. Oke ya. Saat masang sebaiknya ditambahin dengan seperti ini, gemuk atau grease sedikit di kedua ujungnya. Oke ya, kita bisa langsung coba dari sini. Coba enggak? Oke ya, sudah mau balik. Nanti ini kita ulangi lagi sekali lagi. Oke ya. Oke, langsung kita pasang saja tutup CVT-nya. Terdengar ya? Kira-kira. Oke ya teman-teman ya, ini sudah selesai. Coba kita cek sekali lagi suaranya. Oke ya, langsung hilang ya. Sudah sembuh. Udah matiin nggak? Oke ya teman-teman, jadi begitu caranya untuk mengatasi kalau pinion gear starter ini macet. Kalau memang masih memungkinkan, kita coba bongkar seperti tadi caranya. Seperti dulu juga pernah saya share sebelumnya ya, sudah lama. Kalau memang sudah tidak bisa diakalin lagi, ya terpaksa harus kita ganti yang seperti ini ya. Ini masih baru ya, belum berasa buka. Sama tadi. Ternyata masih bisa digunakan ya, kita pakai saja yang ini. Oke, yang mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.